Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai generasi penerus bangsa, kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Sudah saatnya kita harus membangun sikap optimis dalam diri. Optimis dalam diri kita memiliki peran penting melawan virus COVID-19. Mengingat kejadian beratus tahun yang lalu, sebelum COVID-19, Ibu Pertiwi pernah dilanda oleh virus kolera, SARS, flu Spanyol, H5N1, dan virus lainnya. Tetapi bangsa Indonesia masih bertahan. Dan untuk saat ini, saya yakin kita semua bisa melaluinya. COVID-19 bukan hanya menjadi tanggung jawab presiden atau pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita bisa menghidupkan tradisi budaya kita, yaitu gotong royong. Kita timbulkan rasa gotong royong dan optimisme untuk merekatkan seluruh elemen bangsa dalam melawan virus COVID-19. Jika rasa gotong royong dan optimisme dalam diri sudah ditanamkan, maka kita sudah menciptakan energi positif dengan menebar nilai utama dalam kehidupan. Apa itu nilai utama? Nilai utama adalah nilai-nilai kebaikan yang kita berikan kepada orang lain dan tentunya bernilai manfaat. Kita bantu saudara dengan kemampuan yang kita punya dan jangan pernah lelah mengulurkan tangan untuk membantu sesama. Saya yakin setelah virus COVID-19 hilang, kita bisa menjadi bangsa yang tangguh dan mampu mengoles saripati dari kejadian-kejadian di sekitar agar menemukan hakikat kebaikan dan bahkan keburukan yang terkandung di dalamnya. Mari kita tanamkan optimis dalam jiwa dan raga, sematkan dalam ingatan untuk selalu yakin sebagai bangsa pemenang yang berhasil berkolaborasi dalam memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Tumbuhkan semangat produktif dalam menebar nilai-nilai kebaikan yang berlandaskan agama dan Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.